waktu di Indosiar menemani saya untuk duet. Kebetulan kontesnya itu temanya tentang daerah. Jadi membawakan lagu dangdut dengan tema lagu daerah. Jadi di situ saya masukkan unsur kabanti dan main gambus, dan kebetulan beliau yang mengiringi saya. Gimana, sudah bunyi kabantinya belum? Iya, beliau ini ternyata sudah sampai di mana kemarin bro? Waktu luar negeri? Di mana? Di Jerman. Di mana? Di Jerman. Sekali lagi yang kuat. Di Jerman. Iya, dia mewakili masyarakat Buton, musisi Buton untuk ke Jerman. Ya, tepuk tangan buat Pak Sarvin. Ternyata gambus dan kamati sudah sampai di sana. Ya, bukan hanya nasional, tapi sampai luar negeri, bahkan dunia sebagian juga sudah mengenal dengan namanya gambus dan kabanti. Ya, tepuk tangan. Iya, cerita sedikit waktu di kompetisi di Indosiar, saya disuruh untuk mencari salah satu player kabanti, pemain gambus di Bau-Bau khususnya, dan dibantu oleh Om Mardin. Om Mardin adalah salah satu kameramen hits dan guru saya di SMA 3 Bau-Bau, ya. Jadi beliau yang mencarikan untuk pemain gambus dan menemukan pesakit. Dan Om Mardin juga ini membantu sedikit lirik di awal lagu, ya. Saya kasih bahasa Indonesianya, beliau yang kasih bahasa Butonnya. Nanti saya nyanyikan sedikit di sini, ya. Bagaimana kabantinya, sudah bunyi? Oke, mohon bersabar ya. Jangan kemana-mana ya, kita masih ada 12 lagu ya. Betul lagi bisa tidak bohong? Kapan ke Butur? Nanti kalau gak percaya, saya minta aja, oh iya betul banget. Betul lagi nih? Masih ada berapa lagi bro? 8? Oke, siap. Sudah bunyi? Siap. Oke. Suruh-suruh gaul